السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita dah lama tinggal bab kita ni kan. Saya pun tak tahu tuan-tuan apa masih ingat ke lupa ke dan sibuk dengan pilihan raya. Babun nahi anil iftikhari wal baghi. Bab larangan berbangga diri dan melanggar peraturan ataupun melanggar sempadan atau melampaui batas. 1461. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Surah An-Najm ayat 32. Jangan kamu tuzakku, yakni mensucikan atau mengangkat, menganggap baik diri kamu. Itu tuzakku, kita panggil tazkiyah ni. Kita kata diri kita bersih. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah, yakni Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Agama melarang ada sikap bongkak. Rasa bahawasanya kita lebih baik daripada orang lain. Kerana manusia ini sebahagian besar yang kita lihat ialah pada zahirnya, dan kita tidak tahu tentang batin manusia. Kita tengok orang, kita rasa mungkin macam dia kurang baik daripada kita pada sudut yang kita tengok. Tapi kita tidak tahu tentang hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal. Mungkin dia lebih banyak sedekahnya daripada kita. Mungkin banyak dia lebih banyak istighfarnya daripada kita. Mungkin dia lebih banyak sujud dan tunduk kepada Allah. Mungkin dia lebih banyak bangun malam dan berdoa kepada Allah, lebih banyak menangis kepada Allah, lebih banyak menginsafi diri daripada kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala tak suka seseorang yang mendabik dada, kata akulah yang paling baik di kalangan kamu. Melainkan seorang itu rasul. Ana adqakum, aku orang paling bertakwa di kalangan kamu. Tak apalah dia rasul, kerana itu memang ketetapan baginda lebih bertakwa, paling bertakwa di kalangan kita. Hatta orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila dia naik memerintah, dia menyebut bahawasanya wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Aku dilantik menjadi pemimpin kamu, aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Dan inilah keseluruhannya akhlak yang ditunjukkan oleh golongan salafus salih. Sebab itu kita baca kadang-kadang sejarah para a'immah, kita baca tentang sejarah para tabi'in, orang-orang salih yang terdiri di kalangan sahabat, pengikut-pengikut sahabat. Kadang-kadang kita rasa macam cerita dongeng dibandingkan dengan kehidupan kita yang sia-sia ni. Keajaiban kadang-kadang. Akhlak yang ajaib. Budi perangai yang ajaib. Pengorbanan dan kecintaan kepada agama dengan kadar yang sangat ajaib.
yang mungkin tidak akan dapat dibenarkan oleh akal yang tidak pernah mengenali apa yang dikatakan halawatul iman, manisnya iman. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara siapa yang ada padanya maka dia akan merasai manisnya iman. Nak cerita manisnya ni, manis gula pun kita tak boleh nak cerita ke orang. Kalau orang tu tak pernah makan gula. Kita kaki makan durian, kita misalnya kita tak tahu orang kata macam mana rasa durian. Okey, kita sedap punya. Sebab orang tak makan kan. Kita kata macam mana sedap durian tu? Sedap, dia ada manis sikit, lemak-lemak sikit. Tak macam mana rasa dia, cuba sifatkan. Kita tak boleh nak sifatkan, awak kena makan sendiri. Itu makanan dunia. Bagaimana nak menggambarkan manisnya iman? Bagaimana nak menggambarkan halawatul iman? Tidaklah dapat memahami manisnya iman melainkan orang-orang yang merasainya. Sebab itu kadang-kadang tabiat orang-orang beriman itu kadang-kadang dilihat janggal dibandingkan orang yang tidak mengenali makna iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Thalathun man kunna fihi halawatul wajada halawatul iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Hendaklah Allah dan Rasul itu lebih dikasihi olehnya, lebih daripada segala-galanya selain daripada keduanya. Kita baca kisah Nasibah binti Ka'ab Al-Ansariyah, wanita sahabat yang kematian suami, bapa, anak dalam peperangan Uhud. Bila orang bagi tahu suami dia mati, bapa dia mati, anak dia mati, dia tanya macam mana Rasulullah. Rasulullah alhamdulillah selamat. Semua musibah selepas daripada itu ringan. Kalau Rasulullah selamat. Iman yang tak dapat dipahami oleh orang kemudian, yang tidak merasai manisnya iman. Sehingga sebahagian ulama-ulama Quranian itu menyebut, "Man lam yazuq la yafham." Siapa yang tidak merasainya, maka dia tidak faham. Dengan iman berlaku keajaiban yang barangkali tidak boleh dibuat oleh orang lain. Atha' bin Abi Rabah adalah salah seorang anak murid sahabat tabi'in yang hebat. Orangnya berkulit hitam. Kulit hitam Atha' bin Abi Rabah ni terkenal. Atha' ni dalam fatwa-fatwa dia mengenai haji. Hebatnya Atha' ni, dia seorang hamba lah. Pakaiannya pun kalau orang tengok, orang rasa macam si miskin mana. Naik keldai tak berlapik. Orang tak ada, bukan orang kaya. Tapi dia diamanahkan untuk mengajar bab haji di Mekah. Ramai ribu orang dengar Atha' bin Abi Rabah mengajar. Orang beratur Atha' dalam fatwa haji ajaib. Sehingga kan salah seorang khalifah Islam yang terkenal, Sulaiman bin Abdul Malik. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ni antara khalifah yang baik. Dialah yang telah mencadangkan agar Umar bin Abdul Aziz mengambil tempatnya apabila dia meninggal. Padahal Umar bin Aziz tu sepupu, jauh dari susu galur, tak naik dah. Dan dia suka pergi haji, pergi apa, Madinah. Dulu bukan ada kapal terbang. Mereka pemerintahan berpusat di Syam, di Damsyik, Syria. Pergi, tapi khalifah zaman itu hebat. Sekali bergerak aja manusia bagaikan kilat,
pedangnya, kilauan mata pedangnya saja dapat dilihat daripada jauh ratusan ribu tentera Islam. Pada zaman Islam merupakan empire paling besar dalam dunia ini. Tapi apabila dia pergi tawaf, biasalah orang yang jaga khalifah ni tepi-tepi khalifah tak. Tapi khalifah bagus orang ni. Dia kata biar manusia. Di sini Allah samakan antara khalifah dan hamba. Sehingga habis dia tawaf, dia teringat ada masalah dia nak tanya. Dia pergi nak tanya syekh besar yang dilantik oleh kerajaan, iaitu Atha' bin Abi Rabah. Dia tengok manusia ramai nak tanya Atha'. Dia pun mari jumpa Atha'. Atha' pun meraikan kedatangan khalifah, selamat datang semua dengan ucapan. Kemudian dia tanya, apa hajat engkau wahai Amirul Mukminin? Jikalah hajatmu wahai Amirul Mukminin tentang urusan negara, maka aku bersedia untuk mendengarnya dan menunaikannya. Jika engkau ingin bertanya tentang masalah hukum, engkau kena beratur dengan orang ramai kerana mereka dah lama beratur. Dan Sulaiman kata, aku nak tanya hukum haji, kau beratur. Semua orang marah. Anak-anak khalifah rasa kecil hati. Ini hitam je kulitnya, hamba je, belagak, suruh khalifah beratur. Tak, khalifah kata beratur. Dia beratur dan akhirnya dia kena datang sehingga kegilirannya baru dia boleh bertanya. Pada malam itu Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan semua kaum kerabat Bani Umayyah, di keturunan Bani Umayyah. Dia kata, wahai kaum kerabatku, aku ingin ingatkan kamu, tuntutlah ilmu, kerana dengan ilmulah Allah mengangkat manusia dan Allah menjatuhkan manusia. Tidak pernah aku dihina di dalam mana-mana majlis seperti mana yang Atha' buat, tapi aku terpaksa akur kerana ilmu itu ada padanya, tidak ada pada aku. Ajaib, Atha' bin Abi Rabah masuk berjumpa dengan khalifah, masuk termasuk kepada Abdul Malik bin Marwan. Masuk, orang tengok datang, masa dia datang dengan keldai, orang pun tengok daripada jauh, siapa orang tua ni? Bila dia masuk, khalifah benarkan dia duduk sehingga kepada tempat singgasana khalifah. Dia tanya khalifah satu persatu tentang urusan rakyat, tentang urusan tentera, tentang urusan fakir miskin, sehingga semuanya disoal khalifah. Khalifah kata, aku akan laksanakannya wahai Atha', aku akan laksanakannya wahai Atha'. Atha' pengaruhnya besar. Aku akan laksanakannya wahai Atha'. Sehingga apabila dia nak balik, khalifah pun ikut dia kepada kenderaan kaldan yang usang itu. Khalifah tanya, wahai Atha', bagilah peluang aku beri sikit pada kau. Dia kata, aku tidak memerlukan. Engkau telah minta semua hajat orang, apa hajat kau? Aku tidak ada hajat, kerana aku telah minta hajat kepada orang yang lebih mampu daripada engkau, Allah Jalla wa'ala. Atha' bin Abi Rabah ajaib. Pada zaman itu lahirnya ulama-ulama yang hebat. Dan Sulaiman bin Abdul Malik ada pengalaman dengan orang-orang yang hebat. Tuan-tuan baca dalam sejarah, tuan-tuan akan lihat antara tokoh yang hebat pada zaman itu, seorang ulama yang terkenal yang digelar Abu Hazim Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar, kita cerita sikit ulama, pasal ulama duk main merimpun ni. Saya kita cerita dia apa. Salamah bin Dinar terkenal sebagai seorang ulama yang saleh, dianggap qadi Madinah dan imam ahli Madinah. Apabila Sulaiman bin Abdul Malik datang melawat Madinah,
Semua ulama meraikan kedatangan dia, orang besar, orang politik, memenuhi majlis khalifah. Habis orang dah pulang, Sulaiman kata pada orang yang berada di keliling dia. Dia kata, innal qulub la tasadda kama tatasadda al-ma'adin. Sesungguhnya hati itu ia berkarat seperti mana berkaratnya logam, seperti mana berkaratnya bahan galian. Hati memerlukan orang yang boleh mengingatkannya, memberi peringatan kepadanya. Tak adakah orang di sini yang dapat memberikan peringatan yang baik? Mereka kata ada Abu Hazim, Salamah bin Dinar. Mereka, dia kata siapa Salamah bin Dinar? Imam Ahli Madinah, Qadi Ahli Madinah. Lepas tu dia kata sila jemput dia dan berlunaklah apabila engkau menjemput dia. Dia jemput, datang Salamah bin Dinar, dia duduk dalam majlis khalifah. Khalifah kata kat dia, ma hazal jafa ya Aba Hazim, mengapa engkau ini tidak mesra wahai Aba Hazim? Dia kata apa kesalahanku wahai Amirul Mukminin? Dia kata semua orang datang melawat khalifah, khalifah datang ke Madinah, tapi engkau tak datang pun. Oh, dia kata tak. Dia kata wahai Amirul Mukminin, innamal jafa'u ba'dal ma'rifah wa anta la ta'rifuni. Wahai khalifah, sesungguhnya yang dikatakan tak mesra itu setelah kita kenal. Engkau tak kenal aku dan aku pun tak pernah jumpa engkau sebelum ni. Kata Sulaiman bin Abdul Malik, sadaqa syekh fi'tidharihi wa akhta'a khalifah fi'itabihi. Dia kata betullah syekh tu di dalam keuzurannya, dan salahlah khalifah kena mempertikaikannya. Dia kata wahai Aba Hazim, aku ingin bertanya engkau beberapa perkara. Banyak soalan, tapi nak ringkas soalan. Dia bertanya, salah satu yang dia tanya, wahai Aba Hazim, kenapa kami ini rasa tak sukakan mati? Kata Aba Hazim, li'annakum ammartum dunyakum wa kharabtum akhiratakum fatakrahuna al-khuruj min al-imran ila al-kharab. Sebab kerana kamu telah memakmurkan dunia kamu, dalam masa yang sama kamu musnahkan akhirat kamu, maka tentulah kamu tak suka keluar daripada rumah ataupun bangunan yang mewah kepada bangunan yang buruk. Dia kata benar wahai Aba Hazim. Dia tanya wahai Aba Hazim, bagaimana keadaan kami apabila berjumpa Allah nanti? Kata Aba Hazim, adapun orang yang baik, dia akan datang berjumpa Allah seperti mana seseorang yang hilang lama daripada keluarganya pulang disambut dengan mesra. Adapun kamu, jika tidak baik, kamu akan pulang seperti mana pulangnya hamba yang lari daripada tuannya. Tanya dia lagi, macam mana keadaan kehidupan kami di akhirat? Kata Abu Hazim, innal abrar lafi na'im wa innal fujar fi jahim. Orang yang baik tempatnya dalam na'im, syurga. Yang jahat dalam neraka jahim. Dia tanya, di manakah rahmat Allah? Kata dia, rahmatullah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Banyak dia tanya. Akhirnya dia kata, aku dah tanya banyak engkau. Terima kasih, dia kata, kerana engkau telah banyak memberikan manfaat kepada aku dan mengingatkan aku. Dia kata, kau tak ada apa-apa hajat yang boleh aku tunaikan? Dia kata, tak ada. Dia kata, Aba Hazim, mintalah, aku boleh tunaikan. Dia kata, aku takut kau tak boleh buat. Apa hajatnya? Kau selamatkan aku daripada api neraka.
Dia kata, tapi neraka bukan di tangan aku. Kalau itu kau tak dapat lakukan, aku tidak ada apa-apa hajat denganmu. Tuan-tuan, keajaiban tarikh, keajaiban sejarah yang melahirkan insan-insan yang saleh, yang mempertahankan prinsip, yang hidup kerana agama, kadang-kadang seakan-akan tidak berulang pada zaman kemudiannya. Terutama pada musim pilihan raya. Tuan-tuan, kawan-kawan kita ni, dia sebahagian tu belajar dengan saya ni lama dah. 4 tahun, 5 tahun. SMS yang tanya, bertanding kau sejak mana ni? Kat mana betulkan masuk tanding? Macam-macam soalan. Jadi hari ini ni saya nak main istihar kawasan-kawasan yang saya bertanding lah. Saya akan merebut kerusi ni yang Pak Ya bagi. Politik ni kan boleh kira. Dalam dok kata tak jadi tu jadi. Tiga belah bulan tak jadi, jadi. Biarlah orang politik tu kan. Cuma kita kena, hari tu saya ada tulis tentang baca tentang ulul albab. Saya suka istilah ulul albab ni bukan kerana siapa-siapa sebut lah, tapi kerana Al-Quran yang menyebutnya. Lebih baik daripada istilah apa Islam hadari lah. Ulul albab lebih baik. Islam hadari apa ni, inti kandungannya bagus tapi nama lah kan. Tapi dah kaki-kaki pencadang tu dah cadang lah, biar. Kontennya bagus, inti kandungannya tu bagus, tapi pelaksana nama tu ada sikit. Tapi ulul albab tidak ada siapa pertikaikan. Ulul albab tak ada siapa pertikaikan kerana ulul albab digunakan oleh Al-Quran. Cuma orang Melayu tidak apa biasa dengan perkataan ulul albab sebab dapat dengar perkataan Ahmad Albab. Ya? Tuan-tuan, albab tu lain. Tuan-tuan belajar apa? Belajar bahasa Arab kan? Ahmad Albab, albab tu pintu. Pasal dia bab, albab tu the pintu lah, the door. Aha, alif lam tu kan. Yang ni albab ni, al tu al asal, bukan al tambahan. Jadi kalau nak tambah alif lam dia akan jadi al albab. Jadi ulul albab. Fabashir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Tuhan sebut 16 kali dalam Quran. Berikanlah khabar gembira kepada hamba-hambaku, iaitulah mereka yang yastami'una al-qawla, pergi dengar macam-macam pendapat. Bukan tak dengar lagi tuduh orang lah. Tak ada dengar tuduh orang. Itulah inilah. Wahabi lah, wahapa. Pergi dengar. Yastami'una al-qawla. Pergi dengar. Fayattabi'una ahsana. Lalu mereka akan ikut yang terbaik. Ulaika alladhina hadahumullah. Mereka itulah orang yang Allah berikan petunjuk. Artinya geng yang jenis tak mau pi dengar, buat keputusan dulu ni, pok ni tak dapat petunjuk. Untuk bahasa kasar. Jenis ini tidak dapat petunjuk sebab dia tak mau dengar. Dia kira nak dengar hak dia suka ya. Saya kira hak jenis lama lah. Tapi kereta dia tukar. Rumah dia baiki. Awak kau tak nak nunggu saya kena lama tu. Allah kata yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mendengar pendapat-pendapat dan mengikut yang baik. Mereka itulah orang yang Allah berikan hidayah
dan mereka itulah ulul albab. Ulu maksudnya ataupun uli empunya. Albab, al-albab ni maksud akal yang matang, yang masak, yang dapat membuat penilaian yang betul. Kalau kita nak jadikan masyarakat kita ulul albab, kita mesti ajar mereka supaya dapat membuat penilaian yang betul. Bukan jadi pak turut, bukan jadi taklid buta. Yang saya sebut mengkhinzir buta. Pasal perkataan babi tidak boleh disebut. Ikut secara membabi buta. Tahu salah ke betul tak tahu? Aku jenis ikut, dia kata. Tidak ulul albab. Tuhan kata, Qul la yastawil khabith wa tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab. Katakanlah, tak sama yang keji dengan yang baik. Walaupun mengkagumkan engkau banyaknya yang keji. Oleh kerana yang salah tu banyak, sehingga orang terpengaruh dengan yang salah. Nabi kata, hadis Al-Quran kata, walaupun sehingga banyak. Seperti mana yang kita baca dulu, Nabi dalam Abdullah ibn Mas'ud sebut dalam riwayat Al-Imam Ad-Darimi, cerita tentang akan berlakunya tentang kaifa antum idza labasatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wattakhadha an-nas sunnatan. Bagaimana keadaan kamu nanti apabila fitnah, kekeliruan telah mengenai kamu sehingga orang tua besar dalam keadaan silap, yang muda, ya dah tua dah dalam keadaan silap, yang muda sedang membesar dalam keadaan yang silap, dan orang menganggap yang salah itu sebagai sunnah, sebagai jalan hidup. Idza ghayyar qalu ghayyaratis sunnah. Bila orang cuba ubah atau diubah, orang kata awak ubah sunnah, padahal itu tak sunnah. Ataupun kehidupan juga, dalam urusan politik, dalam urusan kemasyarakatan dan berbagai lagi. Allah kata tak sama di antara yang baik dengan yang keji dengan yang baik. Walaupun yang keji itu banyak mengkagumkan kau, takutlah akan Allah, wahai golongan ulil albab. Golongan ulil albab saja yang dapat membezakan. Itu kata masyarakat bertamadun yang dapat membezakan. Ini masyarakat tamadun. Apa bomoh 50 orang pergi cari budak tu pun masuk soal khabar muka depan. Lepas burung naik ke udara tu perangai jahiliah sebelum kedatangan Nabi tu. Boleh percaya. Tuan-tuan tahu di Perlis ada apa? Lubang apa tu? Saya kalau ada kuasa, saya rejam masuk tu. Saya pergi larang, memang larang. Saya pergi ambil tindakan. Tapi oleh kerana tanah tu ada tuan yang punya, tak ada yang pelik apa langsung. Yang datang pun bukan orang pelik sebagainya. Pulau Pinang, Pahang, sampai ke Selangor pun ada. Kawasan tu kawasan mendang. Dia apa? Tiba-tiba dia macam tanah mendap sikit lah. Ada air, tak ada yang cair. Apa kau usah mendang? Ini kata manusia kalau dah bodoh sampai kepada ujung kepala, tak boleh nak buat apa. Manusia, sebab itu kita suruh ikut sunnah. Kempen daripada ikut sunnah ni, orang kalau dia belajar sunnah, benda tu tak payah ustaz menghurai pun dia tahu bohong lah. Sama pakatlah datang mungkin ambil air, air tu pH 5, bahaya, makan boleh meletup perut, minum
Ada orang, ya Allah, saya pergi, dia tengok mufti datang, semua pergi duduk tepi, baik. Kita masuk kereta, mula dah cari timba. Dia kata, benda ni, ni ikhtiar. Dia kata, minum air ni, ni macam Panadol juga. Dia kata, Panadol tu bukan boleh menyembuh Tuhan, menyembuh air ni, ni sama. Dia kata, Panadol itu ada sebab musabab. Dia kata ke dia, ini apa sebab musabab dia ni, air ni ni? Dia kata, air ni Tuhan anugerahkan khas ni. Dia kata, astaghfirullahaladzim. Manusia macam tu percaya. Saya duka cerita, ada satu hamba Allah, anak dia tu adalah sikit kelebihan dalam bidang apa, kecil. Sekarang ni kacau fikiran dia, dia anggap anak dia ni macam wali ke apa. Berapa kali nama mufti perlis dia sebut. Jadi dia pun fikir anak dia boleh tahu yang gaib. Anak dia ni Sultan Alauddin Riayat Shah sentiasa menjelma memberi arahan. Saya kata bila dia duduk terang, dan salah satu arahan Sultan Alauddin tu supaya berjumpa mufti perlis. Saya ingat saya kena buat bahan-bahan produk jualan saya lah. So bapak dia pergi, saya cakap anak dia, saya tahu awak kenal mana Sultan Alauddin. Ini Sultan Alauddin boleh bagi tahu tsunami nak berlaku bila, banjir besar di Johor nak berlaku bila. Saya tanya anak dia, macam mana awak tahu tentang Sultan Alauddin? Dia kata, bapak saya beli buku bagi saya baca. Kita ni satu masyarakat yang teruk, tuan. Dia suka pergi kepada unsur-unsur ni. Saya bukan anti cerita wali-wali gaib ni. Tapi kadang-kadang cerita-cerita ni menjadikan kekarutan dalam fikiran manusia melebih-lebih. Sebab tu belajar sunnah. Apa yang dalam Quran, apa yang sunnah. Ni ada puak-puak Ahbas ni. Ahbas ni. Ahbas ni satu puak yang dia berada di apa? Lubnan. Sekarang mula disebarkan dalam jabatan-jabatan agama setengah negeri mula masuk. Dia simple saja. Siapa yang tak sama dengan dia, Wahabi. Siapa Wahabi, sesat. Itu yang tuan-tuan duk tengok, duk berceramah menjerit-jerit di masjid-masjid tu. Tu anak-anak buah Abbas. Abbas ni dihukum sesat dengan sepakat ulama antarabangsa. Semua sekali. Tak ada kecuali. Dia orang import orang mari. Dia disesatkan. Qaradawi hukum dia sesat. Universiti Azhar hukum dia sesat. Semua hukum dia sesat. Dia kira setelah orang mengucap dua kalimah syahadah, dia mesti mengkapirkan Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Taymiyah. Kalau tidak, tak sah. Macam mana orang yang mengucap sebelum Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Taymiyah wujud? Di Malaysia nak tambah mufti perlis. Di antara bangsa sekarang dia kafirkan Qaradawi. Dan dia kafir. Ini muncul dalam negara kita. Yang ni tak diambil tindakan. Yang ni patut diambil tindakan. Bahkan yang ni pula sekarang ni menguasai rumah pejabat agama. Dan mereka pula dah buat seminar-seminar anti apa semua ni. Dan mereka ni pelik. Apa saja orang pelik. Pelik dituduh umpamanya Wahabi. Orang pelik bukan tahu Wahabi apa dia. Tak tahu. Wahab. Wahab kedai duduk jual tu. Dia berkenal eh. Puak-puak ni pelik. Tidur tengah malam, buah kelapa jatuh. Tum, 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 tum. Wahabi, kata. Wahabi balik, kata. Apa saja Wahabi, pelik. Kita yang tak baca buku Wahabi, buat terpaksa duk cari. Apa Wahabi ni? Aku nak kena cari, ya. Ya.
Sebab tu ini bukan masyarakat ulul albab. Saya kempen, kita kempen tuan-tuan supaya kita diperoleh, kita tak mau buat tempat ulul albab. Kita nak buat masyarakat ulul albab. Masyarakat yang boleh menilai, membetulkan antara yang, dapat bezakan antara yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hukuman mati. Allah kata, "Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab." Bagi kamu pada hukuman bunuh balas adalah suatu kehidupan, wahai ulul albab. Tuan-tuan, bunuh balas, orang bunuh orang, kita ambil dia, kita bunuh dia balik. Bila kita bunuh dia balik, apa yang kita tengok pada depan mata kita, suatu kematian telah berlaku. Tetapi ulul albab melihat suatu kehidupan sedang berlaku. Sebab diselamatkan kehidupan manusia dengan dibunuh pembunuh. Tuhan kata, bagi kamu pada hukuman bunuh balas itu kehidupan, wahai ulul albab. Sebab itu tak jadi ulul albab ni jika kita tidak dapat memahami perkara yang di sebalik daripada itu. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila baginda bangun tengah malam sebelum tahajud, baginda akan lihat ke langit. Baginda menyebut, membaca firman Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Nabi tengok, Nabi akan kata, Nabi baca firman Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang, tanda-tanda kebesaran Allah untuk golongan ulil albab. Nu ahli-ahli fikir, nu fikir juga, tapi fikir tak matang. Ulul albab fikir sehingga dapat menyelami hakikat yang sebenar, yang Allah nak fikiran yang boleh membawa manusia selamat di dunia dan akhirat. Kalau selakat nak selamat di dunia dan nak jadi calon pilihan raya, ya, belum lagi ulul albab. Selamat di dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, iaitulah orang-orang yang mengingati Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri dan duduk dan sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Bukan fikir saja, fikir yang diikuti dengan menyatakan, rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Tuhan kami, engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Subhanaka faqina azabanna, maha suci engkau, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Kemuncak manusia dalam hidup, dalam fikirnya, mestilah selamat daripada api neraka. Allah kata, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Diberikan hikmah kepada Allah, berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesiapa yang Allah berikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Allah kata, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tak dapatlah ingat hal ini melainkan ulul albab. Sebab tu tuan-tuan, kita kempen orang kita, pengajian-pengajian kita, supaya manusia ni berfikir dengan cara yang matang. Kita sekarang ni ada musim politik, musim pilihan raya, musim macam-macam orang fikir, macam-macam berita orang tengok. Dan kita kena ingat, saya ambil kesempatan ini sebelum kita jawab soalan, musim pilihan raya ni bukan musim menghalalkan yang haram. Puak-puak hak nak masuk pilihan raya satu hal. Kau orang bohong rakyat ke, kau orang tipu rakyat, kau orang janji apa yang kau tak buat, kau orang dakwa apa yang kau tak buat, kau orang melakukan perkara yang diharamkan oleh syarak. Dan bagi setiap Muslim, antara satu sama lain ada haknya.
Kita tak boleh tuduh orang Muslim lain dengan perkara yang tidak ada bukti. Tidak boleh kita kata tentang diri mereka apa yang tidak diizinkan oleh syarak, walaupun kita berbeza kumpulan. Janganlah sampai dalam kegairahan pilihan raya ni, kita katalah apa kita nak kata dan kita pun pergilah dengar dan tolong sorak. Kadang-kadang perkara itu kita tak tahu benar ataupun salah. Sedangkan Allah, Nabi kata, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Hadis Bukhari. Sesungguhnya nyawa kamu, darah kamu, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, marwah kamu adalah haram untuk ditumpahkan. Seperti mana haramnya hari ini, yaitu hari haji, haramnya bulan ni, bulan-bulan haji, dan haramnya negeri ini, iaitulah Makkah. Kita tak boleh pergi cemar Makkah dan kita tak ada cemar. Kita tak suka orang cemar maruah kita, dan orang lain pun tak suka maruah dia dicemar. Siapa yang melakukan ini, kita tak. Kita nak rakyat matang, kempen secara bersih, cakap dengan betul. Bukan musim kita kata dan maki orang, dan kita tak, bukan satu masyarakat yang matang. Negara ni pun memang negara tak matang. Pilihan raya bazir duit dengan apa? Poster. Kalau manusia mengundi pun terpaksa duk tengok poster siapa banyak ke? Otak tak boleh berfungsi ke? Habislah, habis besok pilihan raya, siapa yang nak buang tu poster tu? Majlis bandaran itu kan duit rakyat. Ini poster keliling penuh ke. Jadi kenapa lagi tengok banyak poster keliru mata? Ha, mana nak pangkah? Mata pangkah. Manusia tak ada akal semua ni. Maknanya kita buat keputusan tanpa perlu lihat kepada ni semua. Ataupun tak tahu nak buat keputusan, pangkah dua-dua. Satu orang dia datang jumpa saya, dia komplain. Dia kata parti ni tak betul, parti ni tak betul, parti ni benar tu. Habis kata nak mengundi macam mana nanti? Tak tahu ni nak main tanya doktor ni nak undi macam mana. Cik. Tulis ruang pertama penyangap, ruang kedua penyamun. Saya bukan kata dah, dia tak tahu kan. Siapa kata tulis itu kata? Saya teringat P. Ramli kata, abang-abang di sini ni penyangak, bapak di sini tu penyamun. Dah kena dah penjamun jual penyangak. Saya bukan kempen, saya cerita. Dah tak tahu kadang-kadang manusia ni nak mangkah siapa. Hak tuan-tuan lah, nanti SPI marah saya pula. Tetapi tuan-tuan, satu kalimah yang diucapkan kata Nabi boleh menyebabkan satu orang masuk neraka, dan kerana satu kalimah juga boleh menyebabkan seorang masuk syurga. Demikian juga undi, demikian juga pencalonan. Orang kita, kita istikharah nak mengundi siapa. Nah, tapi kalau saya bertanding dalam kawasan ni, tuan-tuan undilah saya. Okey tuan-tuan, gurau lah. Mari soalan saya. Tak larat nak ceramah banyak, saya ceramah banyak. Saya ikut-ikut tak larat nak main. Tapi dah lama tak main. Main pun bukan buat kitab ni, pinjam kitab ni. Tuan-tuan, saya perbetul sikit tentang inai. Ada soal khabar keluar tu silap ke? Saya tak kata inai itu haram. Saya tak kata inai itu haram. Saya kata dia barangkali setengah orang ni dia dah buat keputusan nak kata haram, jadi cari orang kata. Saya tengah terletih, tengah tertidur, dia telefon. Sekabar. Saya kata jika ia menggunakan bahan yang kekal, maka itu haram kerana menyamai tetu washing. Walaupun tetu tu berbau kulit tapi kekal, maksudnya kekal, mengubah hakikat. Inai termasuk dalam perhiasan umum yang boleh digunakan.
terutama untuk wanita dia boleh gunakan, melainkan dia melukis pada tubuhnya lukisan-lukisan yang buruk, yang membuat pelambangan yang buruk seperti lambang kalajengking ke lambang apa, yang menyebabkan dia seolah-olah dinilai atau memperlihatkan ciri-ciri manusia yang buruk. Agama tak benarkan. Agama ni dia larang, tuan-tuan. Nabi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasis syuhrah. Nabi larang daripada baju yang pelik. Baju yang syuhrah, libas syuhrah ni bila kita pakai kita jadi lain pada orang. Kita dilarang. Kok tuan-tuan pergi belajar apa pun, kampung tuan-tuan tak pernah orang pakai serban tu. Kita pergi buat balik serban tu. Pemain yang subuh orang nak kati kita. Siapa ni ni? Sebab kita agama dia tak mau benda yang macam kelihatan kita macam bodoh sikit. Pipi Mekah kita pergi beli baju bang. Baju hak saya kata apa? Hak negeri Maghribi pakaian. Jubah dia belakang tu ada macam tudung kepala. Oh, setengah tempat dia biasa, setengah tempat tak biasa. Tempat biasa tak apa. Orang kampung tu tak biasa. Eh, dia kata ahli sihir mana? Libasu syuhrah ni. Benda yang lain daripada orang tu dia dilarang. Sebab tu maka inai ni satu orang boleh pakai, terutama kalau suami dia minta. Demikian juga mewarna rambut yang kita sebut, dia boleh guna. Entah, tuan-tuan, Valentine ni tanya apa? Valentine ni benda yang bukan apa? Bukan daripada budak. Tak, orang yang buat Valentine ni bukan ada apa pun melainkan kepentingan peniaga-peniaga tu je. Ha? Ya. Bukan budaya. Bahkan dia kadang-kadang, saya bukanlah nak menjumutkan, tetapi kadang-kadang ia lebih menjerumuskan kepada keburukan. Bila disebut kekasih, orang jarang teringat isteri. Orang teringat apa? ASN dan ASB. Sebelum ni ada pemberita mai ni. Boleh kod tak? Boleh kod saya? Tak boleh, saya kena buat sidang media lain. Saya nak mencadangkan sebelum tu. Kita sebenarnya tuan-tuan, dalam Islam ni asal sesuatu halal ke haram? Al-aslu fil asya' dah. Al-ibahah halal. Kan? Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Kami ciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Asalnya halal. Melainkan terbukti haram. Jadi kalau kita tak tahu binatang apa boleh makan tak boleh makan, tak ada dalil apa, hukumnya halal. Kalau no dinosaur hak tengkuk panjang tu ada, okey. Kalau asalnya halal, artinya yang halal banyak, yang haram kita perlu cop halal ke cop haram? Halal jakim ke haram jakim? Ha? Cop halal lo. Kita perlu cop yang haram ke cop yang halal? Ha? Ha? Sepatutnya kita cop yang yang haram. Tapi kita tak buatlah haram hab. Tapi asalnya sekarang ni orang timbul masalah, itu haram, ini haram. Yang haram tak dicop, dia ambil tindakan. Senanglah orang nak makan. Betul tak? Jadi sekarang dia tak bubuh cop halal, kita tak ambil tindakan. Pasal dia kata pasal apa? Dalam bahasa utara, pasal apa kau makan kedarah? Kenapa? Pasal aku tak bubuh cop, dia kata. Dan kita sangka dia kata dia hak halal. Tapi kalau kita buat undang-undang terbalik, yang haram tak dicop dalam negara orang Islam, dia ambil tindakan. Betul tak? Undi saya. Itulah moral dah. Yang mana tak ada idea, pencin kan. Tak, saya nak cerita. Ha? Ha? Menang ha?
ada 3-4 laman web, termasuk laman web pembangkang pun. Saya bukan, saya tak pembangkang apa, tapi saya, you orang ni satu berita tu bagilah pasti. Oh, keluar laman web rasmi dia, bagi tahu Mufti Perlis bertanding kawasan. Apa? Kawan-kawan nak doa ni hak semangat sikit, lompat supaya tak potong siling. Kita patut ubah sikit. Saya ingat saya cadang, kalau dia orang kata, saya tahu lah benda ni akan menjejaskan bisnes sikit. Sebab kita nak buat bisnes halal ni. Tak, bisnes halal tu go on, tapi yang haram kena cop. Jadi tengah-tengah angkat, oh, haram. Haram, okey lah. Yang haram sikit, yang halal banyak. Jadi kita nak pergi kedai, nak pergi restoran, tak payahlah tengok restoran ada cop halal ke tak. Ada cop haram tak? Sila pamerkan cop haram anda. Tak nak dia. Tak tak setuju lah. Tak setuju, ambil tindakan lah. Lampu tak pasang tu, siang pun ambil tindakan. Tapi ini, tentang ESG tu, dia 30 dia punya investment dalam bank. Lain bukan. Ini saya, ini I'm going to explain ESG kan. ESN. Majlis fatwa sidang tentang ESB dan ESN ni, dan saya turut hadir lah. Dan saya pun banyak bercakap lah majlis masalah ini. Tapi kita ada challenge sikit, kita sebut itu mungkin kawan yang buat penerangan tu dia mungkin tertinggal. Berapa perkara? Tak tahulah, tapi tertinggal. Pertama, mereka menerangkan tentang kepada kita tentang peranan PNB, Pemodalan Nasional Berhad, yang memang kita lihat secara apa yang diterangkan itu meyakinkan kita sangat besar peranan dia di dalam memastikan aset negara ini dimiliki oleh orang Islam. Dimiliki oleh orang Islam. Dan mereka berjaya lah di sudut memastikan tidak terlepasnya aset-aset penting ni. Kita, itu dulu pertama. Kedua, mereka telah membuat syarat untuk diri mereka sendiri, tidak ada sebarang pelaburan dalam judi dan arak. Tak ada. Kemudian, kebanyakan kaunter-kaunter mereka yang lain, anak-anak syarikat mereka semua ada penasihat syariah dia. Tetapi oleh kerana wang PNB ni besar, kalau nak bubuh kat bank Islam pun kena ada 40 bank Islam tu, dia kata baru boleh muat. Menurut mereka, bank yang boleh terima wang mereka ialah Maybank. Kerana besar, kita kena tahu, tabung haji pun hadapi masalah yang sama. Jadi mereka, semua yang lain tak ada masalah, tapi masalah tadi, masalah pada Maybank. Masalah pada tu dengan faktor tadi, di samping mereka juga menceritakan adanya proses yang, dengan pelibatan mereka pada Maybank, ramailah orang Islam telah duduk dalam Maybank dan bertukar dengan Maybank. Kaunter Islam Maybank jadi yang terbesar, takaful Maybank Islam jadi terbesar di Asia. Banyaklah, tapi dia belum cukup sempurna lagi proses. Kalau kita menyatakan benda ni diharamkan, risikonya aset pemilikan orang Islam tu ada bilion tu ditarik balik, dia meruntuhkan rangkaian kekuatan orang Islam di Malaysia dan juga pemilikan terhadap syarikat-syarikat utama yang menentukan negara. Di samping bukan mereka tak berusaha keluar, mereka berusaha tetapi kemampuan yang ada belum cukup di luar daripada kemampuan mereka. Maka kita bersetuju di atas darurat dan di atas keperluan ini bahawasanya mereka boleh orang Islam untuk menyokong mereka, termasuk melabur dengan mereka. Tetapi mereka sendiri mestilah menubuhkan panel syariah untuk memastikan supaya apa yang mereka katakan darurat itu terkawal. Bukan asyik darurat ya. Jadi kita kata dia tubuhkan panel syariah dan kemudian orang boleh labur dengan dia. Yang darurat tu tak apa, dia ambil kira lah sebagai darurat. Tapi masa peristiaran tu dia sebut halal aja, dia tak sebut yang darurat. Tuan-tuan faham? Dia berusaha lah, dia kata.
Ada patua antarabangsa macam Mustafa Zarqa umpamanya. Kalau kita misalnya kita terlibat dalam pelaburan dengan katalah syarikat-syarikat elektrik umpamanya, air dalam negara. Benda ni dengan modal yang besar, bila kita terlibat, kita akan terlibat dengan riba. Pasal kita tak mampu, tak ada siapa yang nak ni kita. Tapi kalau orang Islam kira dia tak faktor riba, dia tak boleh ambil syarikat-syarikat utama negara, akan terlepas kepada tangan bukan Muslim. Ketika itu fatwa banyak di kalangan para ulama kata di atas itu, sedangkan memiliki dia itu survival orang Islam. Maka dengan itu kita, sedangkan operasinya bukan haram, cuma pembabitan cara pemodalan itu je. Maka dengan itu kita terlibat dengan kadar darurat, darurat disukat dengan kadar-kadarnya, dan kita berusaha untuk keluar. Tapi kita jangan tinggalkan dia kerana membela kuasa itu ialah tanggungjawab orang Islam. Isteri kematian suami iddahnya 14 ashur wa 10, 4 bulan 10 hari. Apa maksud ahlul bait? Yang dijamin suci oleh Allah dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Apa ayat 33? Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah ingin menghilangkan daripada kamu kekejian, kekotoran wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Tak ada ahli sunnah, tak ada masalah ayat ni. Yang Quran masalah apa? Tapi kita bermasalah pada penafsiran itu. Siapa yang dikatakan ahlul bait? Syiah had kan. Ahlul bait ialah mereka yang hanya terdiri daripada Fatimah dan Ali dan anak-anak cucu mereka. Juga mereka masukkan juga Khadijah. Khadijah cerita kemudian. Yang lain tak masuk kata mereka. Kita memasukkan kaum isteri-isteri Nabi di kalangan ahlul bait. Mereka sengaja tak masuk. Tak apalah kalau kita masukkan Ali pun, tak apalah. Di atas hadis kasar tu yang mereka kemukakan tu, masuk tak ada masalah. Kita memang hormatkan keluarga Nabi. Tetapi kaum keluarga Nabi yang melaksanakan ajaran Nabi ada kelebihan iman. Dahlah dia beriman, dia kaum keluarga Nabi lagi. Tentulah lebih dia daripada kita. Tapi kalau nama saja Said ke, Sa' ke, tiba-tiba tak sama pangai menjahat Nabi ngaja, taklah kata, eh kalau aku tipu kau pun kau reda, aku ahli bait tau tak? Mana boleh? Abu Lahab pak saudara Nabi pun tak pakai. Dan ini kita tak kira. Kita kira, pertama kita hormat ahlul bait, tetapi hendaklah mengamalkannya. Syiah kadang-kadang dia ulu, dia melebih-lebih tentang masalah ahlul bait ni. Kita jangan jadi, kita nak baik ahlul bait, nak baik ahlul bait, baik ahlul bait memang disuruh, tapi bukan syarat nak baik ahlul bait kena maki para sahabat. Kena maki para sahabat. Dia nak baik ahlul bait, dia maki para sahabat. Kita tak ada masalah dengan ayat ni, kata orang sudah. Sengah orang kata, apa masalah kau orang dengan baca Yasin? Tak ada masalah. Apa masalah? Yasin sebahagian daripada Quran. Siapa yang engkar Yasin, kufur. Siapa kata hina surah Yasin, murtad. Entah hina surah Yasin. Kita petikai i'tiqad, kata dia disunatkan baca pada malam Jumaat. Itu saja. Kau nak baca Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Isnin, kau bacalah. Lain orang kata, lain yang dia faham. Habib apa ni? Tak tahu ni apa. Tarekat Sufiah di Pahang. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, Sufi ke apa ke ni? Pasal apa kita nak pergi belajar? Saya nak tanya, pasal apa yang orang nak pergi ambil tarekat-tarekat ni? Saya nak tanya, pasal apa nak pergi ambil tarekat? Tu bagi tahu. Ha? Syok lah. Macam aktiviti mancing tu.
Pasal apa? Pasal apa? Dok, kita tanya dok. Pasal apa? Pasal apa? Kita tanya. Ham kena bagi pasal. Dia kata, kalau jalan ni saja boleh masuk syurga. Ni jalan kami masuk apa? Ni orang awam ni yang ikut baca Quran dan sunnah. Yang yang diambil kira, kacau agama ni sempit. Tapi Quran dan sunnah ada di mana-mana. Di Malaysia, di Pakistan, di Bangladesh, Quran dan sunnah ada. Tapi tarikat tak ada di semua negeri. Macam mana itu pula penjamin masuk syurga? Inilah jalan masuk syurga. Kami ada lebuh raya yang pergi lalu jalan kampung buat apa? Itu pun kalau sampai masuk dalam sungai. Apalah. Tak boleh jadi calon. Ini sebahagiannya kita dah jawab tentang wanita haid baca Quran. Tentu boleh tengok. Saya tidak mahu tak saya kempen. Ni depa ni jual CD ni. Ada bab wanita haid baca Quran, minta ada bang. Dia orang tak ada bagi apa-apa keuntungan buat saya, tapi saya kempen untuk dia orang. Nanti dia boleh support saya macam Obama punya support lah, kempen. Tuan-tuan, soalan dia, dia kata dalam satu hadis, apabila malaikat menghidupkan suatu jasad, maka malaikat perintahkan untuk menulis apa rezekinya, umurnya, amalnya. Dan sekali imbah hadis ini memberitahu seolah-olah Islam agama tidak ada pengharapan kerana semuanya telah tertulis semasa kita berada dalam kandungan lagi. Apa dalam hadis itu dia katakan ditulis apa? Syarruhu wa khairuhu sa'iduhu wa saqiyuhu, baiknya dan jahatnya, bahagianya ataupun celakanya. Wallahi law amila ahad walladhi nafsu Muhammad biyadi law amila ahadukum bi amali ahli al-jannah wala yabqa bainahu wa bainal jannah illa shibran wahida faksabaqa ilayhi al-kitab fa amila bi amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Kata Nabi, ditulisnya baik dan jahat semua. Demi Allah, sekiranya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal antara dia dengan syurga melainkan sejengkal, telah terdahulu dalam catatan kitab dia ahli neraka, beramal dia pada akhirnya dengan amalan ahli neraka dan masuk dia dalam kenalan neraka. Maka bila orang baca hadis ini, macam orang rasa macam sebenarnya dia ada salah tafsir sikit. Tuan-tuan, ini membabitkan soal ilmu Allah Azza wa Jal. Ilmu Allah yang tidak akan silap. Penglihatan kita mungkin silap, tapi ilmu Allah tak silap. Allah ini Jalla wa Ala, Tabarakallah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala salah, dia menjadi Tuhan, agungnya dia sebagai Tuhan, maha suci dia sebagai Tuhan. Dia mengetahui alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia mengetahui apa yang akan berlaku 1,000,000 tahun lagi. Bukan secara umum, tetapi secara satu persatu. Dan Allah, kita kena tahu, Allah itu tidak berada dalam sistem masa. Kerana Allah yang menciptakan masa. Itu kita jangan, setengah orang kata, ni sebelum-sebelum ni. Sebelum ada Allah sebelum. Itu soalan bodoh kita kata. Sebab Allah menciptakan segala-galanya termasuk masa. Kita yang hidup ni hidup dalam sistem masa. Tidak ada bagi Allah yang dikatakan sistem masa. Maka tak adalah Allah tu dulu macam mana, kemudian macam mana. Sebab itu dipanggil azali. Azali ni bahasa falsafah lah sikit. Kan asapah panggil ataupun mereka panggil qadim. Jadi yang dulu yang kemudian ni kita. Allah Jalla wa Ala ketika dia nak ciptakan kita, dia tahu tak kita ni akan buat baik atau buat jahat?
Kalau dia tak tahu, dia bukan bukan Tuhan lah. Kena cipta dulu, nak tengok dulu dia jadi macam mana, baru dia tahu. Tak. Sebelum dia cipta kita, semasa kita dalam rahim ibu kita, semasa kita masih lagi air mani, semasa kita tak wujud sama sekali, dia tahu apa yang akan kita buat, macam mana nasib kita, bagaimana berlaku, dan kesudahan dia di mana kita. Dia tahu. Kerana apa dia tahu? Kerana dia Tuhan Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Maka dengan itu tak ada benda yang pelik. Bukan dia memaksa kita, tapi dia mengetahui. Pengetahuan dan paksaan sesuatu yang berbeza. Saya selalu buat contoh simpul berapa kali dah. Kita guru kelas. Mari guru besar kata, tolong awak senaraikan ni yang nak yang bakal mengambil peperiksaan ni. 10 orang yang dijangka mendapat peperiksaan yang terbaik, 3 orang yang nama-nama yang jangka yang terbaik dan nama-nama yang jangka tak lulus. Dia pun guru pun guru kelas ni, dia pun senarai 5 orang tak lulus. Periksa-periksa tak lulus sungguh. Dia kata, macam mana saya nak lulus? Cikgu telah melakukan catatan awal, saya tak lulus. Tuan-tuan faham tak? Adakah cikgu yang membuatkan dia tak lulus? Tapi pengetahuan cikgu itu agak mendahului. Tapi cikgu tak. Cikgu mengetahui kerana melihat kepada ciri-ciri dia, prestasi dia. Cikgu ni taklah mengetahui yang raib. Dia agak je lah. Kita sidai-sidai kain, wah petang hujan, tak guna punya kaji cuaca. Dia yang malam tadi sebut kata hujan ni. Kita marah kaji cuaca. Lain kali kau sebutlah kata panas. Saya kata, aku nak sidai kain. Bukan salah kaji cuaca, dia hanya ramal. Ramal berarti dia meramalkan. Tentu bagi Allah tidak ada yang ramal. Allah adalah ilmu yang pasti. Kalau Allah catatkan kita sebagai ahli neraka, memang dia tahu kita ahli, tapi bukan dia paksa kita masuk. Kita masuk kerana amalan amalan kita. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Diletak, dibentangkan, diletakkan kitab, catatan, dan kamu akan melihat orang-orang yang melakukan jenayah itu ketakutan melihat kandungan catatan itu. Lalu mereka berkata, aduhai celakanya kita, kitab apakah ini, catatan apakah ini, tidak ditinggal yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya dicatatkan, dan mereka dapati amalan mereka sedang terhidang di hadapan mereka, dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang pun. Tuan-tuan, subhanallah, semua kan amalan kita. Wahai anak Adam, sesungguhnya innama amalukum uhsi lakum. Wahai anak Adam, Tuhan kata, ini amalan kamu yang aku kira untuk kamu. Maksud Nabi, jika Tuhan mengetahui bahawa kita ahli neraka, pengetahuan Tuhan tak silap. Itu maksudnya. Walau macam mana kita amal pun, kita duduk sangka di ahli syurga, tapi akhirnya dia akan amal neraka kerana pengetahuan Tuhan tak silap. Bukan kerana Tuhan biubah dia. Pengetahuan itu tidak tidak silap. Lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Ramai orang pada zahirnya kita dengar amalan di neraka, ahli syurga, macam sahabat pergi jihad, amalan di syurga. Tapi bila dia mati, rupanya ahli neraka, kerana dia lari pada, bukan dia lari, dia jatuh cedera, dia tak tahan, dia tikam diri dia bagi dia mati, dia bunuh diri dia. Pada zahirnya dia dah masuk syurga, tetapi dah tinggal dekat dia dengan syurga, dia bunuh diri, dia masuk neraka. Bukan Tuhan yang paksa dia bunuh diri. Tapi tuan-tuan, seperti mana yang kita sebut, kita doa lah pada Allah. Allah, Allah mengetahui insan. Tuan-tuan nampak saya macam baik, mungkin saya dalam keadaan tersembunyi tak baik. Tuan-tuan nampak orang tu mungkin nampak macam bagus, mungkin dia dalam keadaan zahirnya bagus, hakikatnya tak bagus. Sebab tu orang yang baik itu ialah orang yang pada zahir dan rahsianya di sisi Allah bagus. Allah sayang pada zahirnya,
Allah sayang pada dia dalam keadaan sembunyi dia. Allah sayang dia pada macam mana penampilan dia di khalayak ramai. Allah sayang dia macam mana ketika dia berdoa dan sujud pada Tuhan. Ramai orang pada zahirnya kita nampak bagus, cakap bagus, derma bagus. Allah tahu dia tak bagus. Allah tak suka dia. Kita nampak macam amalan ahli syurga. Tapi Allah nak letakkan dia dalam neraka. Kita minta perlindungan dengan Jalla wa'ala. Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadir Muslim. Ya Allah, wahai Tuhan Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit dan bumi, mengetahui yang ghaib dan yang batin. Engkau menghukum di kalangan hamba-hambamu di atas apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kepada kebenaran dengan izinmu apa yang mereka bezakan itu. Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus sesiapa yang engkau kehendaki. Banyak sangat pendapat, yang tu lah sunnah lah, tak sunnah lah, yang ni mengajak tak betul lah. Kita serahkan urusan ini pada Jalla wa'ala. Kita minta dia bagi petunjuk supaya dia pelihara kita daripada orang yang bohong terhadap agama Allah dan berkepentingan kerananya, dan dia bimbing kita agar hanya mendengar perkataan yang baik dan mengikut yang mengenal perkataan-perkataan ini dan mengikut yang terbaik. Kumpulan rufaqa, payah kata mungkin berapa ni, tak apa, lambat lagi. Tuan-tuan tak boleh mengundi lagi. Kumpulan rufaqa boleh makan sembelihan mereka ke tak? Kalau mereka tidak tengok, kita tak hukum orang secara umum. Kita tengok macam mana i'tiqad dia. Kalau dia beri'tiqad bahawa guru dia ni sekian-sekian, makam dia macam dengan Nabi, macam apa, maka dia kalau ataupun i'tiqad-i'tiqad yang murtad, mengetahui yang ghaib, mengetahui yang batin, ini semua mengeluarkan daripada agama, kita tak makan. Kalau dia tak intiqad, dia setakat pakai serban ya, dengan nak jual minyak gamat ya, itu kita tanya. Apa hukum masjid-masjid dibina bukan untuk orang-orang beribadat tapi untuk tontonan awam? Kat mana tu? Ha? Saya tak tahu lah nak kata. Ada ke orang mayang ke? Nah, tak ada orang sembahyang. Dibina untuk kumpulan jin. Jin pun nak solat juga. Nah, kalau ada pekerja tu boleh sembahyang solat. Tapi nanti saya cerita lain. Bila masjid baca manzil dan maksurat sunnah ataupun tidak? Maksurat ni secara umumnya sunnah. Cuma kadang-kadang ada beberapa apa bacaan dia tu hadisnya dhaif. Sebahagian ulangan tiga-tiga tu tak disebut dalam hadis umumnya. Itu mungkin boleh ditengok semula. Manzil pun juga demikian. Ada bacaan-bacaan itu ada dalam hadis. Sebahagian tu saya tak tengok. Manzil ni bacaan India. Bacalah tu macam-macam hak dak dalam sunnah yang diorang tulis. Menggantung foto. Tuan-tuan, asalnya orang Islam ni dia sensitif dengan benda yang bersifat, walaupun tidak ada i'tiqad, tapi dia sensitif dengan benda yang macam ada unsur keberhalaan. Terutama yang berbentuk patung, dia sensitif. Kalau benda tu diletakkan dalam nilai untuk memuliakan, maka dilarang. Itu bukan sembah, kata tu gambar orang main lah, bola apa, tapi benda tu ada unsur pengagungan, walaupun tak banyak, sikit, memuliakan. Agama tak benarkan. Tapi kalau benda tu tak muliakan, anak kita main nak patung, sebab tu Nabi tengok Aisyah main, Nabi tak kisah. Ha?
main kuda ada kuda ada sayap. Nabi tak kisah. Sebab benda ni mainan. Anak kita pasal dia main dia tak mula dia cabut kepala, dia tendang. Kan? Kalau dia duk jaga elok, kalau dia tak cabut kepala kita usah hati. Ha. Dia kata dia pijak tak apa, kata memang benda tak ada muka kemuliaan. Foto ni lebih kurang asalnya taswir ini diizinkan. Taswir yang tak izinkan yang ukir tu. Taswir ni diizinkan. Gantung di rumah ni tengok, kalau boleh menimbulkan unsur membesarkan, kita elakkan. Kalau untuk peringatan, dia boleh letakkanlah album, dia boleh letakkan di sudut-sudut untuk satu peringatan lah. Dia berbeza bila letak di atas tu satu kemuliaan. Tak kira lah agama siapa pun. Kita sebut saja adil, membujur lalu melentang patah. Oh. Apa. Tu dia panggil, tu dia nak beritahu termasuk dalam senarai calon ke tak lah. Hari ni ramai orang tak vibrate dah sekarang nak tahu ni. Nama aku lekat. Betul sebelah setengah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Saya minta maaf entah bergaul tuan-tuan. Cumanya saya jelaskan sikit untuk kerana kawan-kawan keliru ni. Ini semua cerita-cerita pilihan raya, saya masuk pilihan raya semua ni, cerita ni ke kita tak ada main apa dan kita bukan ahli politik. Ha? Tapi kalau tuan-tuan nak suruh saya bertanding, saya tuan-tuan tolong bagi kawasan lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati. Apa yang Allah Ta'ala kendaki yang berlaku dan apa yang dia tak kendaki yang tidak berlaku, dan kita serahkan urusan kita ini keseluruhannya pada Jalla wa'ala. Terima kasih banyak sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tu kadang-kadang macam-macam. Saya kalau seorang cadang nama, saya cadang nama lain.